مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para satid, para sepo, dan sedaja hadir, saya badan kula mulyaki langkung-langkung tuan rumah sekeluarga. Alhamdulillah, walau beberapa kesempatan tenggula tak bisa apa nyamana ngompake hadir pada kesempatan siang semakin bisa datang dekat telat, dan itu pun bolana pesan ini amak boleh oleh semula ke amak berarti saya datang cuma karena bertugas ke Malang ya kawan. Nyatana tak cek marina ke buah pegun kang tokang gaul dah. Tapi saja, alhamdulillah kita sampai detik semangkin ki paringe kenceng asolawat, paringe kenceng nyampung ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni karo paaki nikmat raja deka kita deka saja. Karena intina kita odik ni ka sobung lain kecuali pertama sampung ke Allah, nomor dua asampung ke kanjeng Nabi. Ini ke inti nampun lebet napa avoi ibadah mahdoh atau ibadah wairu mahdoh ibadah saya langsung elam pak aki ben kusti kanjeng Nabi ben tak ini ngetekotek tak ini ngeoba misalnya katia wudu asolat azakat umroh haji. Moga-moga terus saya tambah ben Allah subhanahu wa ta'ala kita setuju saja nyilam sajen ngistuaki sajen ngikraraki sajen akhetiaki sateje ka ibadah mahdoh atau ibadah nika ghairu mahdoh. Saya kocak ibadah nika kan nyempa menghamba deka Allah, maka ibadah ghairu mahdoh ibadah se mun secara bahasana letak lekang ki ibadah se tak murni, artinya tak murni tidak langsung contoh akibat kanjeng Nabi. Misalnya atani bebeng, atani padi, namun melon misal. Pertaniannya contoh akibat kanjeng Nabi. Keng tak ada riwayat hadis misalnya kanjeng Nabi namun melon, tak ada. Kanjeng Nabi namun bebeng, tak ada. Cuma secara pertanian nah contoh akibat kanjeng Nabi. Dan ini kenyamanan ibadah menghamba ke Allah ghairu mahdoh setak murni atau tak langsung ini contoh akibat kanjeng Nabi. Oh ini kan ini kampun pertama sampung dek Allah lebat ibadah artinya nyempe dek Allah ki atani ki ibadah atau ke ibadah abisnis ibadah napa kasap ibadah ben satu aja kita lakukan selama sehari 24 jam nika sateje muka-muka bernilai ibadah, bernilai penghambaan kita sateje dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu juga kaula ben pancenengan ben pasera abisawa sestona nika nomor dua lencelena lebet kanjeng Nabi, karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le para guru, para aulia, ni kan saja jalan jalan anda kangkui kangkui ni kan kangkui syahadat ni kan. Kita fokus kata tangke, kita melakukan apapun kebaikan, menyebarkan kebaikan. Ni kan saja juga pendukung dek kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tama so asolat apa solawat. Ngajar, ngaji, madrasah, sekolahan, akhiring napa nyamana ngenalaki generasi deka pangeran, deka kanjeng Nabi. Karena dek remavoi kita teti ngak semangkin, ni kan pola neru guru saja. Misallah saya ketahun naki, saya ket 100 tahun naki, kita tak kebe generasi. Ah kita los ni kak, napa nyamana. Sedaja nikah kemudian
kafakusan apa ngatu wah ni ka bisa tak ada pak ka kan nak foto atau kafakusan apa guru hari ini pun orang saya tak pati tahu ki mungkin mun ngidingnya mana ngiding saya hona holil ke Hashim Ash'ari ngiding mun kanyaman generasi kita ni kawangket generasi milenial atau generasi zolonial misalnya se umur lekoran umur belasan hari ini mungkin mun kanyaman mungkin tapi detail kenal ka ke Hashim detail kenal ka saya hona holil jarang ampun jadi semakin hari napa boleh kah sejarah-sejarahnya napa para tabi'in para sahabat benika terus akan berkurang seiring dengan waktu sehingga depak ke waktu nah nika Islam karinya mana Quran kari kertas ada ring adan kiamat nika pun le kiamat nika mesti tolos tadi kira burung le kauluhun pancenengan nika napa laks alaksana aki papakon dalam rangka apa? Benih magagala kiamat puntan. Tapi kau lawan panjenengan nyariah kenceren. Soal sukses bentak sukses, soal gemilang bentak gemilang, soal napa nyaman benih urusan apa? Sepenting kau lawan panjenengan usaha, mafokus usaha na, mafokus napa nyaman ikhtiar dalam rangka apa? Nyari kenceran artinya menghamba dekat Allah Subhanahu wa taala. Lain kayak itu kemudian peran nasolawat bahkan anapa aku lani apa kempek ben sakanjaan apa kempek ben apa sampai solawat ni kan nang setiap kamar. Lakian binian ni kan bodo solawat setiap kamar. Bodo si hatam dua kali, jangan jauh bodo si hatam tiga kali. Bahkan si nak nak kini kini kau hatam empat kali pertemuan maksudnya. Lain kan dalam apa nyamana bentuk ikhtiar kecil atau usaha nek kenian kangkui lebih kenal dekat Allah dekat Kanjeng Nabi. Sataja muka-muka teruskan oleh pertolongan Allah bisiril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Alhamdulillah wa bil alamin hamdalah fina wa bihamdalah. Allahumma shalli salatan wa salam.